bisa dipaksa makan sayur. Sedikit aja ya? Enggak, biar sedikit. Ini nih, wih. Cepet nih, wih. Wih, apa? Guys, aku mau jual adik aku ya kan? Kalian buat kalian yang pengen dapetin adiknya dia kan? Oh, kayak gitu. Nanti banyak yang beli. Adiknya dia kan? Oh, kayak gitu. Cina. Lihat kan, oi, maksudnya kayak gitu. Yeay, sudah enggak apa-apa. Ah, udah. Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube aku Seba deh. Sekian lama setelah 1 bulan gak pernah keluar. Iya, aku 1 bulan lebih gak keluar rumah guys. Bener-bener males banget keluar. Dan begitu keluar aku ke tempat es krim. Nah, di sini aku bareng teman-teman aku guys. Teman-teman aku, tim aku tuh lagi di dalam, lagi makan-makan. Dan kebetulan aku tuh bingung kan mau konten apaan ya. Karena banyak banget kan permintaan kalian prank Bang Saleh kan. Oke. Jadi aku inisiatif buat prank Bang Saleh. Aku ngasih makanan yang gak dia suka apa gimana ya? Kan di dalam tuh ada makanan banyak kan. Ntar kita pesan makanan yang dia gak suka. Dia tuh gak suka daging. Dia gak suka daging dan di dalam kita gak tahu sih. Tapi kita lebih ke makanan aja kalau gitu. Jadi yang kebaiknya kita pesan makanan dulu, nanti daging, kemudian nanti kita paksa dia makan. Guys, ini aku masuk dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Hai, gak mau nambah lagi makanan. Ini dimakan nih. Kenapa lagi ah? Nope. Kontennya tanya-tanya lah, apa gitu di pertanyaan-tanya jawab. Apa tanya-tanya jawab-jawab apa? Kayak gitu. Ini apa? Kalau abang tanya saya bah, siapa tanya abang? Abang tadi pesan apa? Ini doang kok. Iya kentang. Enggak pesan apa-apa? Enggak. Kenapa? Kenyang. Warna hitam, apapun itu selalu warna hitam. Termasuk baju, celana, sepatu, topi, semuanya hitam aku ya. Celana dalam? Hitam juga. Tolong! Banyak pesan minum. Makanan kentang. Ini pede ya. Iya, 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 iya. Oh iya, makanan kan banyak banget tuh yang tanya. Bang Saleh itu gak suka makan apa? Jadi guys, aku itu paling gak bisa makan sayur. Aku gak bisa makan ikan laut. Aku gak bisa makan seafood, aku bisa makan daging. Aneh ya ini orang. Abang sayang gak sama saya? Banget. Sayang itu sayang banget kan kak? Sayang banget, banget, banget. Berarti harus nurut dong. Kalau misalnya saya minta sesuatu, apa itu. Dari kemarin aja abang nurutin terus. Semuanya aja diturutin. Ya sekarang nih kita. Apa? Tadi kamu bilang mau makan es krim. Kamu bawa ke Vince. Semuanya es krim dipesan. Halo guys, jadi ini mumpung rame banget ya kan. Di sini aku ada bareng Soibah, kalian lihat sendiri. Di sebelah aku ada Soibah. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian nih, buat kalian jangan lupa buat pantengin live streaming aku di Bigo. Jadi aku mau live streaming nih di Bigo. Hari ini. Buat kalian yang nggak punya aplikasinya kan bisa download pakai linknya. Kamu daging deh. Buat kalian yang nggak punya aplikasinya kalian bisa download pakai link yang ada di bio aku guys, oke? Okay? Jadi nanti di live bio aku itu aku bakal bagi-bagi THR online buat kalian. Jadi buat kalian yang kemarin gak dapat THR dari aku, kalian bisa langsung nonton live aku di Bigo, oke? Okay? ID Bigonya lecurik 156. Kalian cari aja lecurik di Bigo, oke? Okay? Oke. Okay. 2 menit aja aku langsung pindah ke Bigo live-nya ya kan? Jadi setelah aku live Bigo. Ini kentang, ini coba tuh kentang tuh. Mana ada ini kentang? Ini ada. Allah disembunyiin ada dagingnya lagi, abang nggak suka makan daging.
Jadi aku mau live giveaway guys. Jadi buat kalian yang pengen dapetin giveaway, buat dapetin THR online dari aku bakal ngasih tahu rulesnya yang ada di live streaming di Wago, okay? Jadi nanti kalian tinggal jadi kalau misalkan kalian main Free Fire, kalian main PUBG, kalian main Mobile Legend, buat kalian yang pengen di top upin, aku bakal top up setelah kalian nonton live streaming aku di Bigo. Jadi buat kalian yang gak punya aplikasi Bigo, kalian bisa download pakai link yang ada di bio aku, oke? Okay? Terus abang? Apa emang? Daripada makan itu aku gak bisa memuntah. Abang sayang kan enggak sih sebenarnya? Sayang banget, banget. Kalau kayak gitu abang makan lah. Sayang bukan berarti makan makanan yang abang gak bisa makan lah. Eh, abang. Kan ini sih besuruh, berarti abang harus mau kan abang sayang katanya. Sayang bukan berarti makan yang gak bisa. No. Abang. Iya. Gak usah. Abang gak bisa deh. Abang dapat apa ini di mata? Ini di mata. Dapatnya abang. Gak. Daripada memuntah deh. Gak tau kenapa kolesterol aku kolesterol aku naik. Bodoh amat. Jadi guys, buat kalian yang pengen di top up yang mau Free Fire, mau Legend, kalian tinggal nonton live streaming aku di Bigo. Abang gak bisa makan sayur adek, nanti muntah. Sumpah ini Andrew. Guys, tolongin aku dipaksa makan sayur lagi sama saya, Pak. Ini sayurnya nih legendaris, susah ini carinya. Bukan masalah legendaris. Apa dong? Ini kentang. Ya Allah, ampuni dosa apa ya Allah. Guys, jangan lupa ya. Ini tinggal 1 menit lagi aku mau live streaming di Bigo aku. Jadi buat kalian yang jadi kalian yang pengen dapat THR online dari aku, kalian langsung masuk ke live streaming di Bigo aku ya. Oke? Cepetan guys, aku mau live streaming sekarang di Bigo. Dek, abang gak bisa makan itu loh. Jangan bikin emosi lah, sumpah. Tolongin aku guys. Kayaknya itu yang dapat cuma bisa makan sayur doang. Terserah. Jadi sekali lagi aku ingatin buat kalian, ayo kita langsung pindah ke live streaming Bigo aja ya. Aku tunggu di Bigo aku guys. Aku bakal bagiin THR online buat 100 orang tercepat yang nonton live Bigo aku, oke? Okay? Cepat, aku tunggu sekarang. ID-nya ingatin nih, livecurik156. Kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal download aja pakai link yang ada di bio aku, oke? Okay? Dek. Kita main gunting batu. Gak ada gunting batu haram. Itu haram. Enggak. Ya guys, aku pindah dulu ya di Bigo, oke? Okay? Bye-bye. Nanti aku top upin Free Fire, mau gak di Bigo? Abang. Aku ya guys di Bigo. Katanya iya kayak gitu. Ya. Namanya kita gak bisa makan itu, Nadek. Gak usah dipaksa, Bang. Kamu. Juga marah-marah kayak gitu. NANI?! OMAE WA MOU SHINDEIRU. Guys, aku mau jual adik aku ya kan. Kalian buat kalian yang pengen dapetin adik Kedia. Oh kayak gitu, nanti banyak yang beli. Jangan dipaksa, orang gak suka makan daging, dipaksa makan daging, gak suka makan sayur, dipaksa makan sayur. Sedikit aja ya. Gak, biar sedikit. Ini wih, abang tunggu di luar, wih. Gak mau. Gak apa-apa ya, deng, gak usah ya. Abang gak bisa makan kolesterol naik, mau emang kolesterol naik. Guys, ada gak kalian punya abang kayak gini? Susah betul dikasih tahu makan suruh ayam, daging. Enak banget. Ya enak. Abang gak bisa makan daging? Iya, ini sedikit aja. Enggak. Guys, please tulis di kolom komentar menurut kalian gimana bisa kita apain ya. Paksa mulu aku, heran. Makan ya, Bang.
Kan? Cubit. Bang, sekali aja sih, ini punya segini lah. Enggak, biar sekecil kan. Biar sekimak kan. Aduh, aduh, sakitnya. Kemana sih, Bang? Abang, coba lihat di sana. Ayo menungki beku, banokku, bimbiku. Dek, ah. Takut. Sikit mau setuju. Lima gini yang baca. Abang, sedikit tadi ya. Katanya saya mulai ngapain? Itu cewek kenanya di mulut kan? Ini nah ngapain abang ini follow-follow cewek ini sudah tahu pakaiannya seksi juga abang. Bodoh amat. Makan dulu ini anak, kalau abang mau makan ini baru abang makan itu. Iya. Kita udah jauh-jauh loh ini dari rumah kopin sini, kamu kira dekat rupanya? Dekat ini rupanya. Mana ada rumah kita di Gunung Lingai, Vin es krim ada di Balayantara. Jauh kan berarti? Iya. Ah yaudah nanti ya dek. Abang. Sabar aja. Sedikit aja. Cekik-cekik nah. Lihat kan, oh iya mau kayak gitu. Yeay, kita enggak apa-apa. Ah, udah. A few moments later. Jadi guys, abang aku tadi walaupun sedikit tapi nggak masalah lah, dia sudah cicipin dagingnya sedikit banget. Soalnya dia nggak bisa makan daging karena dia muntah. Karena dia nggak suka nanti muntah. Tapi aku berhasil banget ya. Jadi buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe dan nyalakan notification-nya biar gak ketinggalan berita selanjutnya, karena abis ini bakal ada cerita menarik, seru banget. Wow. Oh ya, tulis juga di kolom komentar selanjutnya apa konten yang menarik buat aku. Bang Pi, tuang kameramen, dia lihat cewek terus di sebelah sana, coba lihat ada kakak cantik pakai jilbab di sana.